Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Senja yang mendung kali ini, kembali Al-Fakir akan mereview pesanan dari sahabat-sahabat GSN. Ini ada 2 piece pisau jagal, pisau bushcraft. Ini sudah dipesan oleh sahabat kita. Kita review kembali. Full Galesono Kling, konstruksi full tank, pakai dural, dipin 1, 2, 3, yang terakhir kuningan ngeplong buat tambahan aksesoris. Pesanan dari Bapak Andi, Bapak Andi dari Madura, Bangkalan. Beliau pelayaran ke beberapa negara. Dulu sempat pernah membeli juga sih, saya lupa, cuman begitu pas pesan yang ini beliau diminta dikasih nama Rama Rafa, maka saya ingat kembali dulu pernah ada pesan Rama Rafa. Iya, saya katanya. Yang ini materialnya baja SLD Hitachi full tank, cakep ini Pak. Kalau untuk sembelihan sapi dan kambing, insya Allah lumayan mantep. Tuh, finishingnya juga cakep, satin polis, mata pilahnya mirror dikarenakan tajam ya. Tulisan rama-ramanya dijajarkan di atas ini, keren, gede. Untuk panjang totalnya 39 cm, panjang bilah 26, ya kurang ya, 25,5, terlebar 3,5, ketebalan 4,5 mili. Insya Allah ini cakep kalau buat sembelihan, empuk banget. Rata tajamnya, SLD Hitachi, baja modern. Kertas yang lecek pun dia mampu, selis tisu juga ini. Ketajamannya ajib, untuk sembelih kayak tarik kambing maupun sapi, oke ini. Bapak Andi di Bangkalan. Selanjutnya ada pisau bushcraft premium, pisau petualang premium, terlihat gede banget, nampak keren, elegan banget ini. Dari luar sudah kelihatan jos banget ya. Ininya juga lega, gede. Sarung kulitnya tebal. Nah, untuk yang sarung kulitnya ini kan sarung kulit ini kan dijahit rapi, tebal, cetekan di sini, cantolan untuk ikat pinggang. Yang ini kulit buaya ini. Tengah ini kulit buaya, yang tengah ini loh. Yang lain kulit sapi, ini kulit buaya. Bilahnya seperti ini, cakep banget. Boxnya tembus. Depan belakang pakai dural, di etching full, diukir full,
kiri, kanan, depan, belakang, full. Bahkan punggung bilahnya juga, punggung bilah diukir, ukir-ukirannya full. Keren banget. Ini pesanan dari Bapak Haji Kian Kelana yang ada di Kelapa Gading, Jakarta. Tengah ini dari Tanrus. Materialnya sama ini, baja XLD Hitachi juga. Panjang bilahnya 20 cm. Terlebar 4,3 antara itulah. 4,4, 4,3. Tebalnya 6 mm. Lebihnya. Ketebalan 6,5 antara itu. Atau ya 6,5 antara itulah. Lebih dari 5 mili intinya. Cari yang baru. Mirror ya, cakep banget ini. Oke, cukup mungkin reviewnya seperti itu. Bisa kita packing lalu kita kirim konsumen. Sama-sama material SLD Hitachi, beda peruntukan, beda kegunaan. Yang jelas kalau untuk sembelihan harus setajam silet, kalau untuk petualang minimal selis kertas biar bisa untuk tebas-tebas. Demikian, mudah-mudahan tayang ini dapat bermanfaat. Akhiran, walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.